gorengan estetik ekstra telur, crispy-nya mantuliti. Makan receh bener receh, tapi rasa enggak recehan. Mas Pur, nongkrongnya pinggir jalan banget nih. Kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong di tempat kayak kafe gitu terlalu mainstream gitu, apalagi Jakarta Selatan. Nongkrong di kafe itu biasa banget gitu. Jadi saya itu pengen nongkrong yang lain. Kalau gitu cari tongkrongan yang ada gorengan aja Mas Pur. Wah, itu kayaknya ide menarik tuh. Oke foodies, saya mau nyari tongkrongan yang ada gorengannya. Kenapa? Karena tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Oke foodies, ikutin saya. Ini nih jawaban buat foodies anak nongkrong yang kepengen nongkring-nongkring di area Jaksel tanpa takut boncos, apalagi bingung mesennya kayak gimana. Gorengan anget tongkrongan to the rescue. Sambil makan gorengan bisa nyambi loh menikmati riuhnya jalanan Jakarta foodies. Ya mobil, ya motor, bahkan kereta, wih anti mainstream banget nih. Ini lagi bikin pisang tanduk goreng nih foodies. Satu buah pisang tanduk akan dibagi 3 atau 4, kemudian digoreng utuh. Katanya sih biar sensasi makannya lebih joss. Foodies, pisang tanduk yang dipakai ini sengaja yang nggak terlalu matang, biar rasa manisnya lebih pas dan teksturnya nggak benyek-benyek gimana gitu ya nggak sih? Terus pas dipotong memanjang kayak begini, nggak pakai drama putus di tengah jalan gara-gara beda prinsip. Yeah, itu mah mantan ya foodies, bukan pisang tanduk. Wih, Mas Pur jago juga tuh motong-motongnya. Nah, ini nih salah satu resep endol gorengan anget tongkrongan. You know what? Adonan tepung yang dipakai untuk membalur pisang itu harus dibuat 3 jam sebelum digoreng, biar rasanya tetap fresh dan crispy maksimal. Ngebalurnya juga kudu adil dan merata nih foodies. Yes, biar kriuknya dari ujung ke ujung. Foodies, di gorengan anget tongkrongan ini buat goreng-goreng kayak begini ada pakemnya sendiri loh. Untuk mematangkan pisang tanduk dibutuhkan api yang besar. Sementara untuk bakwan, apinya sedang aja foodies. Makanya gorengnya kudu dipisah ya. Kalau nekat dibarengin nih, ntar bakwannya bisa gosong loh. Lanjut kita goreng bakwan yuk foodies. Spesialnya bakwan di sini ada bakwan telur puyuh yang digoreng pakai cetakan khusus nih foodies. Biar pas udah jadi bakwannya estetik gimana gitu loh. Iya. Bikinnya sih emang rada effort dikit ya. Layer pertama adonannya harus kita masak dulu setengah matang, baru abis itu diisi telur puyuh dan ditutup lagi dengan adonan bakwan. Ini kok kayak semacam bakwan beranak gitu ya enggak sih? Aih, gorengan biasa aja damage-nya udah no play-play nih foodies. Apalagi kalau yang ekstra kayak begini. Mana tahan, ya nggak sih? Yaudah Mas Pur, langsung aja kita gaskan icip-icip yuk. Selain pisang tanduk goreng sama bakwan, ada tahu isi daging, tempe goreng, risoles sama pastel juga ada nih foodies. Disajikan bareng sama rawit ijo plus sambal kacang biar makin joss gandos. Nah, biar makin sempurna kita nongkring-nongkringnya, udah pasti dong kudu ada kopinya. Ya, mari makan yuk. Manis dari pisangnya itu nggak terlalu manis, nggak terlalu hambar. Tapi mungkin ini representasi yang ideal dari pisang goreng tuh ini. Ini enak banget. Next kita geser ke bakwan estetik ini foodies. Di voltnya bakwan udah pasti ada irisan wortel sama kolnya ya. Mantep banget, mantep abis. Nggak lembek. Biasanya kalau saya secara pribadi itu nggak suka itu kalau bakwan lembek, kadang tengah-tengah itu tepungnya kurang mateng gitu. Tapi ini rekomend banget. Mateng sampai tengah-tengahnya, berasa banget. Apalagi ada tambahan topping telur di tengahnya ya Mas Pur. Wah, TOP banget nih. Terakhir ditutup sama secangkir kopi gayo. Uhuy, udah berasa anak senja belum sini Mas Pur? Ya, buat anak nongkring-nongkring gak usah worry guys. Harga gorengan di sini dijamin receh foodies. Mulai dari 3.000-an aja. Jadi ini perpaduan temen nongkrong yang enak. Jalan raya sebagai pandangan kita ke depan. Gorengan, kopi, pas. Jadi kalau ada orang yang nanya, seberapa receh kamu? Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan.